تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Saya ingin tanya, siapa yang suka bangun-bangunan di atas kuburan siapa? Siapa yang suka bikin bangunan di atas kuburan siapa? Al-Yahudi wa Nasara. Mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini khabar yang berkaitan dengan agama. Khabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah. Ini orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah. Ini agama, bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Katakanlah kita, okay, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan? Salah-salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ini sekarang cucunya yang enggak tahu benar apa enggak nih cucunya. Terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul enggak pernah ngajarin begitu. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih turunan siapa juga kita salahin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadza